Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap buat teman-teman Update terbaru dari Ngopi Weng Jurang Sebuah tempat nongkrong yang mempunyai view Pemandangan alam yang sangat indah Sebelum kita mereview daftar menu view Fasilitas yang terkini Kita akan mulai dari review perjalanannya dulu Ini tadi saya arah dari pandangan Sudah berada di depan Jimori Dairyland Tidak terasa di daerah Prigen Sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman Mulai dari wisata, kuliner, bahkan kafe. Teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Pasuruan. Jadi di playlist tersebut selain daerah Prigen saya juga mereviewkan pandaan atau sekitaran daerah Pasuruan. Di atas ini ada petunjuk arah jadi di depan ada sebuah pertigaan kalau kita lanjut lurus memasuki area Tretes tetapi kita belok ke kanan menuju area Trawas untuk menuju ngopi Weng Jurang yang terletak di Prigen Pasuruan. Di depan di sebelah kiri ini adalah Soto Kondrong. Kita melaluinya dan masih lanjut lurus ke arah terawas. Salahnya kita akan bertemu jalan yang menurun seperti ini. Jadi karena perjalanan kita menuju Ngopi Weng Jurang melalui jalan yang menurun dan menanjak, pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi baik mesin ataupun remnya. Selalu waspada dalam berkendara. Dan selain daerah Pasuruan, saya juga mereviewkan di luaran Pasuruan seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu, Malang, Mojokerto, dan juga Yogyakarta. Teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ini menikung ke kanan dan menanjak tajam. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman selalu waspada dan berhati-hati. Selalu ambil jarak ya untuk ancang-ancang teman-teman menanjak terutama di tanjakan tajam seperti ini. Nanti di Depan juga ada tanjakan yang lebih tajam lagi. Yaitu Tanjakan Jurang Ampel Dimana nanti teman-teman berangkatnya bisa melalui tanjakan itu Tetapi saat pulangnya lebih bagus ke arah terawas dulu dan muter di pertigaan ya Jadi untuk lebih amannya karena di Tanjakan Jurang Ampel sering terjadi laka lantas yaitu remblong Nanti saya akan tunjukkan ya untuk Tanjakan Jurang Ampelnya Nah terlihat di depan ada sebuah pertigaan Kalau kita belok ke kiri ini menuju wisata The Picnic jadi untuk review dari wisata The teman-teman bisa menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Bersamaan saat saya mereview Ngopi Weng Jurang, saya juga mereviewkan update terbaru dari Alas Trawas. Jadi tonton terus ya untuk channel ini yang berusaha update buat teman-teman untuk memberikan informasi mengenai wisata kafe kuliner, penginapan di sekitaran daerah Pasuruan Mojokerto dan lainnya. Nah ini adalah tanjakan jurang Ampel, intinya saat teman-teman menanjak ini, ambil jarak untuk ancang-ancang menanjak dan di pertigaan jurang ampel tadi itu adalah titik temu buat teman-teman yang dari arah terawas kalau tidak melalui turunan jurang ampel ini jadi saya sarankan nanti buat teman-teman yang pulang lanjut lurus ke arah terawas bertemu pertigaan setelah tanah riapak belok ke kanan mengikuti jalan bertemulah di titik pertigaan jurang ampel tadi nah kita sudah sampai tinggal memakir kendaraan kita jadi untuk lahan parkirnya dipisahkan ya sepeda motor ada Khusus sendiri, dan mobil juga ada khusus sendiri. Di ujung dari LAN parkir sepeda motor, ada fasilitas toilet. Dan untuk lahan parkir mobil berada di samping jalan seperti ini Teman-teman tinggal mengikuti petunjuk dari bapak tukang parkir ya Ini adalah pintu masuk bertuliskan ngopi weng curang Dan di depan ini juga ada tulisan jam bukanya ya Yaitu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam buka setiap hari Di sebelah kanan pintu masuk disediakan wastafel Jadi teman-teman bisa untuk memanfaatkan untuk cuci tangan ya Sebelum makan atau mungkin saat tiba di tempat ini Di di sebelah kanannya ada area kasir, jadi teman-teman bisa memesan dan langsung membayar berbagai macam menu variasi yang ditawarkan. Ya, ini dia untuk daftar menunya, mulai dari minuman snack sampai ke makanan berat. Untuk harganya saya kira masih terjangkau dan standar kafe ya. Nanti saya akan reviewkan tampilan rasa sajian masakan. Jadi teman-teman nanti juga bisa membantu ya berbagi pengalamannya merasakan masakan yang ada di tempat ini. Di depan area kasir ini ada gazebo bertingkat seperti ini. Melalui tangga kita bisa menikmati tempat duduk yang ada di area gazebo. Ternyata di gazebo ini tempat duduknya lesen memanjang seperti ini. Sudah dipasang tikar jadi teman-teman bisa langsung menempatinya. Di antara tempat duduk tersebut tersebut disediakan fasilitas colokan listrik, cuma sayangnya di sini belum ada WiFi. Dari area tempat duduk atas ini kita bisa melihat lalu lintas dari trawas menuju area brigen ataupun sebaliknya. Dan di bagian depan dipasang lampu karena memang tempat ini buka sampai malam tadi ya. Dan di depan bawah gazebo ini juga ada gazebo kecil seperti ini, jadi bisa ditempati 4 sampai 5 orang. Turun tangga ke bawah maka kita akan sampai ke tempat duduk yang sangat populer di tempat ini yaitu tempat duduk yang menghadap langsung lereng gunung, bahkan gunungnya sendiri, yaitu Gunung Arjuna dan juga Gunung Mulirang. Banyak tempat duduk yang terbuat dari kayu yang disediakan di sini. Dengan dikelilingi banyak pepohonan, bisa kita langsung menghadap di lereng gunung bahkan gunung itu sendiri yaitu Gunung Arjuna dan Gunung Mulira. Betapa indahnya dan sahdunya untuk kita nongkrong di sini teman-teman apalagi saat suasana cerah menjelang malam seperti ini. Kalaulah tadi di sebelah kanan ada tempat duduk meja bangku seperti itu di bagian tengah ini ada tempat duduk lesehan tetapi tempatnya tidak digelar tikar semuanya. Jadi teman-teman di samping tempat duduk lesehan tersebut bisa memanfaatkan memandangnya alam atau bahkan berfoto barangkali tidak kebagian yang tempat di area tempat duduk meja bangku tadi, nah, seperti ini ya. Pemandangannya sama seperti yang ada di tempat duduk meja bangku tadi, yaitu lereng gunung, bahkan gunung itu sendiri, yaitu Gunung Arjuna dan Gunung Mulirang. Sedangkan di sebelah kirinya sama dengan di bagian sebelah kanan, yaitu disediakan banyak sekali tempat duduk yang terbuat dari meja bangku. Untuk view pemandangan alam juga sama ya, jadi terlihat lereng gunung, bahkan gunung itu sendiri. Dan dari area atas ini kita bisa bisa melihat jalur menuju wisata The Picnic teman-teman. Jadi sangat kelihatan dari area tempat duduk yang ada di Ngopi Weng Jurang ini. Untuk area tempat duduknya sangat sejuk sekali teman-teman ya. Karena banyak dikelilingi pepohonan seperti ini. Jadi jangan heran kalau memesan sesuatu yang panas di sini cepat dingin ya. Jadi barangkali pesanan datang segera dinikmati agar kita menikmatinya dengan mantap. Apalagi didukung dengan pemandangan alam yang sangat indah. Nah buat teman-teman yang sering berkunjung ke sini bisa membantu berkomentar komentar di video ini ya Pengalamannya saat berkunjung bisa dibagikan karena pengalaman teman-teman akan berguna buat penonton lainnya Nah di depan ini adalah panggung live musik jadi keseluruhan tempat duduk bisa melihat untuk live musik yang ada di Ngopi Weng Curang. Sedangkan di bagian ujung depan sebelah kanan ini ada tempat duduk gazebo tingkat seperti ini ya. Dari area tempat duduk gazebo ini kita bisa melihat lalu lintas terawas Prigen atau bahkan sebaliknya lebih tepatnya di jalur jurang ampel ini. Kita kembali ke depan tadi ke area kasir di mana di sebelah kanan dari area kasir ini ada fasilitas toilet yang diberikan. Nah terlihat ini ada tulisan toilet ya Sedangkan untuk fasilitas musola berada di sebelah kiri bangunan area kasir tadi Dan di atas area kasir ternyata ada penambahan tempat duduk teman-teman ya Jadi teman-teman bisa menempati tempat duduk di area atas kasir ini Dengan menaiki tangga yang berada di sebelah kiri area kasir Nah terlihat banyak sekali tempat duduk yang disediakan Tempat duduk terbuat dari bambu seperti ini Tetapi untuk pemandangannya masih kurang los ya Kalau teman-teman ingin menikmati pemandangan dari di area atas ini. Jadi cocoknya tempat yang ada di atas kasir ini buat teman-teman yang tidak ingin terganggu dengan keramaian ya karena kalau di bawah tadi kan banyak lalu lalang orang pengunjung ya mungkin datang atau bahkan pulang nah saat saya berkunjung ke tempat ini saya memesan bakso dan wedang ubu jadi untuk baksonya ternyata kuah sangat mantap sekali teman-teman ya apalagi suasana yang ada di sini sangat sejuk jadi ditumpahkan seperti ini malah lebih mantap ya caos kecap sambal jadi satu dengan bakso, wah rasanya makin nikmat teman-teman ya. Oke, segera jadwalkan dan gaskan bersama keluarga tercinta berkunjung ke Ngopi Weng Curang. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. And I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's